Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel GG Debako, di mana pada kesempatan kali ini saya mau nge-review tembakau cangklong. Ya, penampakannya adalah ini. Ini adalah tembakau cangklong McBaron, ya, Royal Blend. Ada tulisannya, ya, ini adalah tembakau cangklong McBaron Royal Blend. Di sini ada peringatan pemerintah. Di sini ada angka 7, ya, angka 7. Nah, kemudian di belakangnya pun ada peringatan pemerintah. Di sini ada tulisan dilarang menjual kepada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Ada barcode. Kemudian juga tidak ada batas aman zat, ya. Lalu di sini made by McBaron Tobacco Company. Lalu imported by PT Bumi Hijau Ventura Jakarta. Jadi ini adalah tembakau cangklong import dari Belanda. Baik, di sini pita bea cukainya adalah 48.500 per 40 gram. Ya, penampakannya adalah seperti ini. Sekarang kita akan coba buka seperti apakah dalamnya. Seperti biasa, logo 7 Sec-nya, Sec Royal Blend. Ya, 7 Royal Blend. Kita buka, ini masih bungkus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wanginya wangi yang mantap, seperti permen. Ya, Royal Blend. Dan penampakan tembakonya adalah seperti ini. Ya, agak basah, ya, lembab, dan memang tembakau cangklong kelembapannya lebih daripada tembakau lainnya. Ribbon cut, ya, lebih banyak hitamnya dan mixnya. Seperti ini, bikin kita ngiler atau ngeces buat nyangklong. Ya, penampakannya adalah seperti ini tembakonya. Ya, baik. Wanginya, saya suka wanginya. Wangi seperti permen tapi seperti roti. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba rasanya. Enak atau tidak? Kita masukkan ke dalam cangklong. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ya. Kita bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan pertamanya tuh di lidah. Mantap, gurih yang nyereces. Rasa tembakaunya pun sangat terasa di mulut. Legit, iya, terasa legit. Jadi hisapan pertama, pembakaran pertama sangat terasa legit. Wangi dan aromanya pun, ya, aroma buah yang amazing. I like this. Kita lanjutkan. Ada rasa asam. Asapnya lumayan dan gak pahit, gak nyereng, gak nyegrak, full taste. Aroma yang ya amazing.
Ya, terasa agak asam, tapi asam yang gurih. Masuk ke hidung, nggak nyerang, nggak bikin sakit hidung. Jadi rasanya itu empuk, ya. Rasanya itu empuk, empuk yang soft, tapi nendang. Jadi soft tapi nonjok. Di hisap hidungnya pun masih enak, mantul. Flavornya, rasanya itu gurih yang bulat, jadi empuk, soft, bulat. Di mulutnya itu enak, sensasinya sangat luar biasa, amazing. Jadi buat teman-teman gigi tembakau yang memang mau mencoba tembakau McBaron Royal Blend ini, ya, royal. Jadi rasanya sangat royal. I like this. Rasanya sangat mudah dinikmati. Ya, sangat manis. Aroma vanila dan manisnya madu. Ya, seperti aroma vanila dan madu yang dicampur aduk. Amazing. I like this Royal Blend McBaron Tobacco. Kita coba kebut, ya. Enggak bikin lidah nyereng. Nggak bikin tenggorokan sakit, nggak bikin mulut sakit, nggak bikin hidung sakit. Hanya kerasa hawa panasnya saja. Ya, hanya kerasa hawa panasnya saja karena digenjot. Dinikmati secara alone, dinikmati secara alone tanpa kopi, tanpa tea. Wow, mantap. Apalagi dinikmati dengan minuman, lebih jos. Diisap pelannya, soft, lembut. Dikencengin, nggak nyereng. I like this tembakau. Jadi buat teman-teman yang gigi tembakau yang sudah mulai hobi cangklong, yang tadinya biasa pakai cangklong, pakai tembakau lintingan, ya sudah saatnya kita belajar dengan tembakau cangklong yang sesungguhnya. Biar teman-teman bisa adventure rasa, bisa adventure berbagai jenis tembakau, merek, ya sesuai kebutuhan. Apalagi kalau baru gajian.
beli ini ya, nggak terlalu mahal. Amazing, kenikmatan. Kenikmatan tidak bisa dibohongin dan uang juga nggak bisa ngebohong. Harga tidak ngebohong. Oke, sudah mulai kerasa tadi pahit digenjot. Sekarang kita lihat seperti apa ampas yang dihasilkan daripada tembakau McBaron Royal Blend ini. Ya, ini kita lihat, kita buka. Ya, putih. Ya, ya masih ada dikit ya sisanya tembakonya dan sekarang sudah habis. Teman-teman Gigi Debako, demikian review mengenai tembakau Royal Blend McBaron, di mana tembakau ini saya acungkan 2 jempol. Ya, rasanya good, flavornya enak, wanginya, harumnya pun enak. Wangi permen. Kemudian rasa manis juga ada. Asamnya tuh ada. Itu yang saya rasakan tadi, ada rasa asam. Dan ini aroma yang dibuat dengan fermentasi buah-buahan. Jadi asapnya pun tidak terlalu ngebul banyak. Saya coba genjot tadi, asapnya biasa saja, standar. Ya, nggak ngebul seperti vape atau seperti tembakau linting yang aromatik pakai saus biasa. Itu sangat ngebul sekali dan ini pas. Rasanya nggak nyerang di mulut, nggak nyegrak di mulut, nggak bikin mulut sakit. Soft, soft, rasanya adalah soft. Kemudian rasa daripada tembakonya itu bulat, bulat, nendang yang bulat. Jadi mantul lah. Kalau orang bilang sini bilangnya mantul. Baik teman-teman Gigi Debako, demikian review. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman Gigi Debako yang ingin membeli tembakau impor buatan Belanda ini. Rasanya nggak mengecewakan, enak, cocok buat bako harian. Kemudian ya sangat enak, tampilannya elegan. Cuman ya kekurangannya harganya lumayan, masih agak tinggi, Rp60.000 di pasaran. Walaupun kita bea cukainya Rp48.000 dan beratnya 40 gram. Ya, kekurangannya itu aja. Kekurangannya harganya masih di atas harga tembakau Indonesia dan juga masih di atas tembakau linting. Tapi ya boleh dimix dengan sopeng, boleh dimix dengan tembakau mole. Silakan. Jadi nanti buat teman-teman Gigi Debako, kalau udah nyoba seperti ini, kita pun akan nge-review mixing berbagai jenis tembakau. Baik teman-teman Gigi Debako, terima kasih banyak udah nonton video Gigi Debako. Jangan lupa like, share video ini, komen ya, jangan lupa komen. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol notifikasi. Dan yang sudah subscribe dan sudah klik tombol notifikasi, saya acungkan 2 jempol ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan makin berkah, makin jaya, dan makin sukses yang udah subscribe. Yang belum, buruan subscribe, biar jadi orang sukses. Buat semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam GG Debako. I like this.